Belum lama ini viral unggahan video haru memperlihatkan momen perpisahan antara guru dan murid di Papua. Mengutip pengguna TikTok Piki Mendrika, terlihat seorang bapak guru bernama Edwin, pamit dengan sejumlah muridnya, untuk pulang kampung dan tak kembali lagi. Terlihat pada video guru itu menggunakan kemeja kotak celana levis dan memakai topi dia berada di sekolah diduga tempat mengabdinya saat di Papua. Suasana perpisahan tersebut begitu mengharukan, tak sedikit murid yang turut menangis tersedu-sedu, sebab merasa kehilangan sosok guru yang sangat berarti bagi mereka. Tak hanya pada murid-murid, guru itu juga berpamitan dengan warga sekitar termasuk pada pedagang pinggir jalan. Sejumlah murid baik laki-laki maupun perempuan tidak ragu-ragu menampakkan kesedihannya di antara mereka ada yang meminta salam perpisahan. Bahkan tangis di pelukannya langsung tak hanya murid para guru lain di sekolah tersebut juga ikut bersedih kepergian sang guru. Para murid pun turut mengantarkan guru tersebut sampai di jalan pulang. Tampak murid-murid memeluk guru mereka bak tak ingin berpisah. Begitu akan pergi, guru itu melambaikan tangan dan melepaskan topinya sebagai simbol perpisahan terakhir pada warga di sana. Unggahan tersebut lantas menuai beragam komentar haru dari para warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!